Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Kuli Pahpon. Pada video kali ini Kuli Pahpon berbagi tutorial cara potong listrik kurau untuk plafon PVC dengan hasil rapat dan akurat. Dan inilah lokasi yang mau dipasangi list, yang sebelumnya tadi sudah saya ukur masing-masing panjangnya sisi yang sudah saya tulis di sini. Dan inilah list figura yang mau dipotong maupun dipasang. List ini berbahan fiber yang biasanya dibuat untuk bingkai foto ataupun lukisan. Untuk hasil yang lebih tepat dan akurat, di sini Kuli Pahpon memakai mal atau pola, sehingga kita tinggal motong ngikutin arah gergaji yang sudah tersedia di sini. Pada pola ini sudah tersedia arah gergaji untuk sudutan yang 45 derajat, 90 derajat, yang biasanya untuk segi 4 ataupun segi 8. Nah, untuk cara memotong agar hasilnya tepat dan akurat, kita potong dulu ujungnya yang bagian sini, karena di sini saya mau pasang di sudutan yang 90 derajat, maka dengan prostekan yang prostekannya lancip 45 derajat, kita potong dulu. Selesai dipotong, kemudian kita tarik meteran, kita ukur sesuai masing-masing panjangnya sisi ruangan, dan kemudian kita kasih tanda titik pakai ballpoint atau spidol. Kemudian titik ini kita paskan pada arah gergaji dengan sudutan yang 45 derajat, atau untuk ruangan yang sudutannya 90 derajat atau sudutan siku. Nah, kita ulangi lagi untuk list-list selanjutnya seperti tadi caranya. Kemudian kita sudah selesai, kemudian kita pasang. Untuk lebih detailnya silahkan simak video lainnya yang sudah pernah saya unggah cara masang list figura plafon PVC yang tepat. Silahkan cari di channel ini juga cara masang list figura plafon PVC. Nah, setelah terpasang mesinnya seperti ini. Terima kasih, semoga manfaat. Sampai jumpa video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.